Bahkan ada satu riwayat, akan tapi orang memperdebatkan tentang kebenarannya. Ada satu riwayat, Siti Aisyah kehilangan jarum, jatuh jarumnya. Gelap, remang-remang, gelap tidak kelihatan dicari. Tiba-tiba Nabi masuk, langsung kelihatan. Ya Rasulullah, alangkah cemerlang wajahmu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku. Ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa melihat wajahmu? Wajah cemerlang seperti ini, kok tidak bisa melihat wajahmu? Ya nanti, di akhirat. Mereka itu adalah orang yang di saat disebut namaku, pelit membaca salawat kepadaku. Mau melihat Nabi enggak? Makanya kalau disebut nama Nabi Muhammad, bersalawat ya. Di saat disebut nama Nabi Muhammad, salawat. Sambut, bersalawat. Agar kita bisa bersama Nabi, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Salawat yang banyak dikit-dikit, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kasih tasbih anak-anak kita. Jadikan anak-anak kecil kita berapa sayang selawatnya. Itu bisa bersaing anak-anak itu. Ada anak kecil anaknya satu orang dia ada selawat, enggak mau tidur. Kenapa? Abang belum tidur, nanti selawatnya lebih banyak dari saya. Enggak apa-apa. Jadi ngelihat abangnya belum tidur enggak mau tidur ya. Kenapa enggak tidur? Abang baca selawat. Nanti kalau saya tidur, abang selawatnya lebih banyak dari saya. Ini berhasil didiknya. Enggak, Nak. Sekarang diturun tasbihnya diletakkan dulu, tidur bareng-bareng. Nah, berlomba-lomba untuk dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa ya selawat? Berarti lagu goyang pinggulnya sudah off ya. Tutup. Yakin? Bismillah. Sudah. Tetap. Karena Rasulullah, demi Nabi Muhammad. Kalau masih senang bayangkan Nabi. Ingat Nabi. Ingat Rasulullah. Ingat Rasulullah.